Apa kabar para pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi di Ano Bonsai Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bonsai bersama-sama dengan materi belajar yaitu bahan bonsai serut atau Strebus asper. Bahan bonsai serut ini sudah berbulan-bulan terbengkalai tidak terawat dengan maksud untuk melolos beberapa cabang, anak cabang, dan ranting agar tercapai ukuran yang proporsional yang kita inginkan, sesuai dengan konsep yang sudah kita tentukan dari awal pemrograman bahan bonsai serut kini. Pelajaran ini khusus untuk pemula. Dan mohon maaf, kami tidak bermaksud menggurui. Namun semata-mata hanyalah untuk saling berbagi dan sharing-sharing antar sesama pecinta bonsai. Baik, jangan di-skip. Ikuti terus video ini dari awal hingga akhir agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Pangkas dan buang, caban, anak caban, ranting maupun anak ranting yang tidak dibutuhkan. Lakukan tahap ini dengan perlahan dan hati-hati.
Jangan lupa untuk selalu membersihkan batang bonsai dan bagian-bagian bonsai serut ini dengan menyikat dan membersihkannya menggunakan air bersih, agar terhindar dari jamur dan lumut yang dapat mengganggu keindahan bonsai ini. Demikianlah sesi belajar bonsai kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berkarya. Salam satu hobi.